Selamat datang ke dalam channel ini. Platform kami semestinya membawakan isu-isu politik terhangat pada setiap hari. Untuk tidak ketinggalan, Anda boleh menekan butang subscribe dan tekan butang like agar Anda mendapat video terbaru setiap hari daripada channel ini. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan ke berita terkini, Anda diwajibkan untuk menekan butang subscribe dan aktifkan lonceng Anda untuk mendapat info terbaru setiap hari. Terima kasih. SPRM digesa siasat dakwaan Tun Mahathir. Kuala Lumpur, Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menggesa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempercepatkan siasatan terhadap dakwaan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata bekas Perdana Menteri itu mendakwa wujud perjanjian pengurusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk menggugurkan pertuduhan rasuah. Saya amat terkejut dan terganggu dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir pada 6 November 2021 yang mendakwa terdapat perjanjian sulit di antara Anwar dan Ahmad Zahid. Perjanjian tersebut didakwa bahawa terdapat persetujuan untuk menggugurkan tuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid seandainya Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Selain itu, sebagai balasan dilantik menjadi Perdana Menteri, Anwar juga perlu bersetuju untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak daripada penjara, katanya, dalam kenyataan. Ahmad Faizal berkata, perkara itu adalah serius memandangkan ia membabitkan kepentingan negara, kepercayaan orang ramai terhadap sistem keadilan dan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Pada masa sama, katanya, ia juga membabitkan masa depan negara sama ada mematuhi kedaulatan undang-undang atau kedaulatan politik. Rakyat Malaysia seharusnya berhak mengetahui kebenaran, terutamanya kerana Anwar adalah Perdana Menteri. Selain dakwaan ini juga datangnya daripada seorang negarawan dan bekas Perdana Menteri. Pendedahan ini juga mesti dilihat dalam konteks peristiwa yang berlaku pada September 2020 ketika itu Anwar secara terbuka mendakwa memperoleh majoriti kuat dan meyakinkan untuk membentuk kerajaan baharu. Walaupun didesak ketika itu, Anwar enggan menyatakan dari mana beliau mendapatkan bilangan sokongan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan, katanya. Beliau berkata ketika itu juga jelas bahwa jumlah sokongan hanya diperoleh daripada Ahmad Zahid dan UMNO. Namun, katanya, hampir 2 tahun kemudian, yaitu pada April 2022, Anwar terlambat mendakwa bahwa beliau tidak dapat membentuk kerajaan pada September 2020 kerana adalah enggan bersetuju untuk memberi jaminan membebaskan mereka yang terbabit dalam pertuduhan rasuah. Jika penjelasan terlewat ini benar, kenapa Anwar mengambil masa hampir 2 tahun untuk berkata demikian? Mengapa beliau tidak mendedahkan perkara ini pada tahun 2020? Oleh itu penjelasannya pada tahun 2022 adalah tidak meyakinkan. Maka peristiwa yang berlaku pada September 2020 ini pastinya menjadikan pendedahan Tun Dr. Mahathir pada 6 November 2022 sebagai satu perkara yang membimbangkan semua rakyat Malaysia, kata Ahmad Faizal. Ahmad Faizal juga berkata jika benar perjanjian sedemikian sudah dibuat, ia akan menjadi perjanjian untuk melakukan salah guna kuasa secara terang-terangan sekaligus melanggar akta SPRM. Justru, saya menggesa SPRM menyegerahkan siasatan terhadap dakwaan oleh Tun Dr. Mahathir ini. Memandangkan ia membabitkan kepentingan awam, maka sepatutnya juga hasil siasatan didedahkan kepada umum, katanya. Terima kasih kerana menonton.